Cikgu, kenapa bawa banyak sangat barang-barang ni dalam bakul ni? Oh, yang ini Rina untuk memberi bantuan sumbangan kepada mangsa-mangsa bencana alam. Oh, ya ke? Wow, menarik tu. Jadi maksudnya cikgu nak bagi sumbangan kepada mereka yang memerlukan? Ya, betul. Eh, Kak Rina rasakan macam nak membantu samalah cikgu. Boleh. Kak Rina boleh bagi bantuan kewangan. Ah, okey, boleh. Cikgu tunggu sekejap, saya nak ambil duit dulu. Boleh? Ya, boleh. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton-penonton di Teroka at Didik TV KPM. Bersama saya Rina, hari ini kita nak berkongsi tentang satu mata pelajaran yang bakal diteroka bersama dengan adik-adik yang sudah pun bersedia untuk kita bersama-sama belajar. Dan yang pastinya tadi dah pun saksikan sedikit gimmick. Mungkin tertanya-tanya apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Dan yang pastinya juga, Kak Rina nak perkenalkan guru kita pada hari ini yang akan berkongsi mata pelajaran pendidikan moral. Jadi ini dia nak dialulukan kehadiran Cikgu Mara Dapu Somut Naidu Maria dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Green Lane Pulau Pinang. Amboi jauhnya cikgu datang. Apa khabar cikgu? Ya, khabar baik. Okey, tadi sebenarnya kita dah kongsikan hari ini kita akan meneroka pembelajaran ataupun mata pelajaran pendidikan moral. Ya, betul. Pastinya adik-adik pun dah tak sabar nak tahu tentang topiknya. Ya. Tapi sebelum tu, Cikgu Somu, boleh tak kalau kita kongsikan dulu tentang SOP-SOP yang perlu dipatuhi di mana kita nak wawarkan kepada adik-adik kita untuk sentiasa terus kekal berada di rumah. Kalau ada sebarang hal penting yang memerlukan adik-adik keluar, pastikan sentiasa memakai pelitup muka seperti Rina dan juga Cikgu Somu yang memakai ketika ini. Dan yang pastinya juga tangan hendaklah sentiasa dicuci walaupun anda berada di rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa bawa gel pembasmi kuman. Jadi, nak minta Cikgu Somu untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu. Okay, ini sebagai permulaan langkah. Kita nak menjaga SOP walaupun hanya berada dalam studio sahaja. Kalau ada berjumpa dengan mana-mana individu adik-adik, pastikan ada penjarakan sosial seperti yang kami lakukan ketika ini, sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Sebelum tu mungkin ramai juga yang menonton ketika ini Cikgu Somu. Ya, betul. Nak berkenalanlah dengan Cikgu Somu. Apa kata kalau Cikgu Somu perkenalkan diri dulu? Okey, hai. Selamat sejahtera semua. Okey, nama Cikgu, Cikgu Somu Naidu. Cikgu mengajar di SMK Konven Green Lane Pulau Pinang. Pengalaman cikgu mengajar ini merupakan tahun ke-11 mengajar subjek pendidikan moral, dan cikgu merupakan jurulatih utama untuk subjek pendidikan moral KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan juga jurulatih negeri untuk subjek pendidikan moral untuk Pulau Pinang. Wah, cikgu, banyaknya pengalaman 11 tahun dalam dunia pendidikan adik-adik. Dan yang pastinya hari ini juga rasanya tak seronoklah cikgu kalau kita berdua saja dalam studio ni nak belajar. Ya, betul. Apa kata kita bawa murid-murid cikgu secara dalam talian untuk sama-sama meneroka subjek kita pada hari ini, iaitu pendidikan moral. Ini dia kita nak tampilkan adik-adik kita, calon-calon SPM. Hai, apa khabar? Boleh lambai sikit. Cantik-cantik manis-manisnya mereka. Okey, boleh tak kita nak berkenalan dulu? Yang pertama, adik Meshina. Okey, adik Meshina, boleh kenalkan diri anda? Hai. Selamat sejahtera. Nama saya Meshina Anapurpan Kali Shilvan. Saya dari SMK Konven Green Lane. Boleh panggil saya Smash. Smash? Ya. Wow, glamournya nama Smash. Okey, terima kasih Smash. Yang seterusnya, kita nak berkenalan dengan adik Sainika. Silakan. Hai, selamat pagi. Saya Sainika, anak perempuan Karnaniti. Boleh panggil saya Sainika. Saya dari SMK Konven Green Lane. Okey, adik Sainika, terima kasih. Yang seterusnya, katanya ni ketua murid ya, cikgu? Ya, betul. Kita bersama dengan adik kami ni.
Hai, selamat pagi. Nama saya Kami Kadir Welu dari SMK Konrin Grenin. Boleh panggil saya Kamini. Okey, Kamini. Terima kasih. Yang seterusnya, adik Karisa. Silakan. Hai, salam sejahtera Mr. Somu dan Kak Rina. Nama saya Karisa Lutzen dan boleh panggil saya Karisa. Dan okay, saya dari SMK Convent Green Lane. Ya, ramai peminat. Iya. Okay. Oh, ramai peminat ya, Karisa. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kita ada adik Sarveshna. Silakan. Hai. Selamat pagi. Nama saya Sarveshna Gubinat dari SMK Convent Green Lane. Boleh panggil saya Sarveshna. Baik, terima kasih Sarveshna. Dan yang terakhir, kita ada juga adik Jaya Shini. Hai, salam sejahtera. Nama saya Jaya Shini Mila Megam dan saya dari SMK Konwen Green Lane. Boleh panggil saya Jaya. Okey, Jaya. Terima kasih. Wah, cikgu. Hari ini bersama dengan calon-calon SPM yang nampak bersemangat untuk belajar dan meneroka bahasa ataupun subjek pendidikan moral kita pada hari ini. Okey, cikgu, nak tahu juga apa topik pembelajaran kita? Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita akan masuk tajuk Berperi Kemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera. Okey, itulah tajuk kita. Jom kita teroka tajuk kita pada hari ini. Okey, dan untuk kita meneroka tentang mata pelajaran ini, yeah, katanya kita ada satu video, cikgu. Ya. Yeah. Adik-adik yang berada secara dalam talian dan juga di rumah, apa kata kita saksikan video ini terlebih dahulu? One day an old tree asked a tiny cloud, "May I have some water?" The tiny cloud replied, "I am but a little cloud. I don't have enough water yet to fully help you. But don't worry, I'll come back." So the tiny cloud traveled around the country, gathering tiny raindrops with the intention to come back and help the old tree. But as he came back from his journey, he arrived and found that the old tree had withered away. Saddened, the tiny rain cloud started crying, and it started raining. An old man noticed and yelled up at the tiny cloud, "Next time, you don't have to be 100% ready to help others. You can always just help out a little. Because by the time you feel 100% ready to help others, it might be too late. So for your loved ones, if you can't support them financially yet, you can support them physically. You can move things around the house, you can service them, or you can just hug them. And if you can't support them physically, you can support them with your words. Words of encouragement and words of reassurance. And if you can't find the words, you can always keep them in your thoughts and in your prayers. I hope this video can help you or somebody that you love. My name is Sean Burunahiran. Thanks for watching." Okey, itu dia adik-adik berkenaan dengan satu video yang mengisahkan tentang satu cerita bantu membantu. Betul ya Cikgu Somo? Ya, yeah, betul Lina. Okey, mungkin ramai juga yang ingin tahu apakah sebenarnya standard dan objektif penerokaan kita pada hari ini Cikgu Somo? Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita akan teroka beberapa standard pembelajaran. Yang pertama, kita akan tengok contoh-contoh perlakuan berperi kemanusiaan. Yang kedua, kepentingan sikap berperi kemanusiaan. Yang ketiga, kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan. Dan yang keempat, cara-cara sebagai seorang pelajar bagaimana kita dapat mengaplikasikan perlakuan berperi kemanusiaan dalam kehidupan kita. Wow, menariknya. Mesti adik-adik kita pun dah tak sabar nak meneroka, cikgu. Apa kata kita mulakan dulu dengan sifat peri kemanusiaan? Ya, boleh. Silakan. Okey, sebelum kita pergi lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, murid-murid sekalian, mari kita lihat apa yang dimaksudkan sebagai sikap berperi kemanusiaan. Okey, berperi kemanusiaan ataupun peri kemanusiaan merujuk sifat yang wajar dimiliki oleh setiap manusia dalam dunia ini. Dan antara contoh-contoh sikap dalam berperi kemanusiaan ini seperti bertimbang rasa, tolong-menolong dan mengasihi. Dan sikap ini bukan saja sesama manusia, malah ia juga kepada haiwan dan juga kepada alam sekitar. So, haiwan, sesama manusia dan alam sekitar, kita perlulah mengasihi.
dan menunjukkan sikap berperikemanusiaan kepada tiga individu tersebut. Okey, baik cikgu. Mungkin kita ada persoalan kepada adik-adik kita secara dalam talian. Silakan. Okey, murid-murid sekalian, boleh tak bagi contoh antara perlakuan berperikemanusiaan yang anda pernah dengar ataupun anda pernah melihat? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Wah, ketua murid kita ya, cikgu. Okey, Kamini, dipersilakan Kamini. Contoh berperikemanusiaan ialah menentang perburuan haram dan pemerdagangan haram. Okey, bagus. Menentang pemburuan haram dan juga yang kedua memperdagangan manusia. Okey, yeah. Bagus Kamini. Okey, yang kedua pula, Sharwesha. Silakan. Contoh perlakuan berperikemanusiaan ialah memberikan bantuan kepada golongan kurang bernasib baik dari segi kewangan, keperluan asas dan juga sokongan moral. Okey, betul Sharwesha. Okey. Yang ketiga pula, kita akan jemput Jaya Shini pula. Ya, Jaya. Silakan Jaya. Penggunaan beg plastik supaya alam sekitar akan terjaga. Oh bagus. So ya. Dia beritahu berkaitan tentang penggunaan beg plastik di mana kita mempunyai sikap bertimbang rasa terhadap alam sekitar. Baik cikgu. Okey, bagus Jaya. Okey, seterusnya pula Sainika. Silakan Sainika. Kita boleh sukarela untuk membantu mangsa bencana alam. Okey, menjadi sukarelawan dalam membantu mangsa-mangsa bencana alam. Okey, dan saya juga nak jemput Karisa loh. Kita boleh mempunyai perasaan sikap simpati dan empati terhadap orang lain. Okey. Sifat empati dan simpati. Dua perasaan yang berbeza, Rina. Yeah. Okey, bagus. Ha? Okey, pelajar-pelajar sekalian. Ha? Okey, seterusnya, kalau anda lihat di depan cikgu, ha? Cikgu telah membawa beberapa poster. Okey, nampak tak poster-poster tersebut? Yang ada di sebelah Kak Rina ni. Okey. Okey, kenapa hari ini cikgu bawa poster-poster ni, murid-murid sekalian? Tabung kemanusiaan Rohingya, tabung kemanusiaan Palestin dan juga ada tabung Humanitarian Fund. Kenapa? Apa? Kenapa cikgu bawa poster-poster ini? Ada sesiapa nak jawab adik-adik? Kalau nak jawab boleh angkat tangan. Okey, okay. Maishana pula. Silakan. Untuk membantu mangsa-mangsa yang memerlukan dan yang tidak berkemampuan. Okey. Okey, baik. Itu jawapan daripada adik kita. Ya, cikgu, nampaknya dari permulaan kita membincangkan tentang maksud perikemanusiaan dan apakah contoh-contoh yang diberikan oleh adik-adik kita tadi, mereka faham dengan jelas ya konsep ini. Sekejap lagi cikgu dan juga adik-adik, kita nak teruskan penerokaan kita tentang sikap perikemanusiaan ini. Dan adik-adik jangan ke mana-mana, kita nak berehat sekejap. Kembali lagi dalam Teroka at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, tabung kanak-kanak PBB atau lebih dikenali sebagai UNICEF merupakan badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang memberi bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Okey adik-adik, kembali lagi dalam Teroka at Didik TV KPM yang pastinya ketika ini kita sedang meneroka subjek pendidikan moral dengan topiknya berperikemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Okey cikgu, tadi bersama dengan adik-adik kita secara dalam talian kita dah belajar dan memahami tentang sifat-sifat perikemanusiaan. Yang seterusnya, apa yang kita nak belajar? Okey, seterusnya kita akan lihat kenapa, apa kepentingan kita perlu mengamalkan perlakuan berperikemanusiaan dalam kehidupan kita. Okey, sebelum cikgu pergi kepada slide cikgu, okey, saya nak murid-murid yang ada di kaca TV berikan jawapan anda.
Boleh ya, Kak Rina? Boleh, cikgu. Okey, yang pertama. Okey, saya nak panggil Kamini, ketua murid kita. Okey. Okey, Kamini. Kenapa? Apa kepentingan kita melakukan perlakuan peri kemanusiaan dalam kehidupan kita? Untuk menjamin kepercayaan sesama manusia. Okey, untuk menjamin. Kamini boleh ulang tak, Kamini? Untuk menjamin kepercayaan sesama manusia. Okey, menjamin kepercayaan sesama manusia. Betul, Kamini. Ya? Setuju dengan jawapan Kamini. Okay. Dengan adanya sifat berperi kemanusiaan, kita dapat mewujudkan sifat kepercayaan sesama manusia. Tanpa mengira agama, bangsa, negara dan lain-lain. Okey, tahniah Kamini. Okey, seterusnya, cikgu, kita nak panggil Sainika pula. Untuk membina dan menjamin silaturahim antara masyarakat. Ya, setuju dengan jawapan Sainika. Okey, apabila kita melakukan perlakuan berperi kemanusiaan, contohnya memberi bantuan kepada mangsa-bangsa kebakaran, mangsa-bangsa bencana alam, kita tidak akan mengira bangsa. Kita tidak akan mengira kaum. Semua orang datang akan mengulurkan bantuan. Contohnya dalam pandemik COVID ini, ya. Betul, cikgu. Kita nampak apabila ramai yang memerlukan bantuan pemakanan dan lain-lain, ramai NGO, mereka sudi datang mengulurkan bantuan kepada semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Termasuk Cikgu Somu tadi bawa bakul makanan. Ya, betul. Okey. Seterusnya pula Karisa. Karisa pula, kenapa? Apa kepentingan kita mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan kita? Masyarakat akan hidup dengan lebih berharmoni kerana orang yang menghadapi masalah, mereka akan dapat bantuan daripada orang di sekeliling mereka dan mereka akan berasa lebih disayangi dan dihargai. Ya, betul, Rina. Kalau kita lihat, 3 tahun lepas banjir besar yang telah berlaku melanda negeri Kelantan, semua penduduk Malaysia telah memberi bantuan kepada mereka. Itu dah menunjukkan dapat mewujudkan keharmonian. Walaupun mereka adalah dari negeri Kelantan, tapi seluruh Malaysia telah memberi bantuan, makanan, pakaian kepada mangsa-mangsa bencana banjir di Kelantan tersebut. Itu dah menunjukkan kita dapat wujudkan satu masyarakat yang harmoni. Ternyata masyarakat Malaysia ni sangat berperi kemanusiaan. Ya, betul. Okey, yang seterusnya. Okey, seterusnya pula Maishna. Okey, sebelum kita nak tanya kepada Maishna, okey, Karina boleh ulur tak gambar yang ni yang berkaitan tentang Aiwan? Ya, betul. Okey. Okey, Maishna pula. Okey, kalau Maishna lihat, ada Persatuan Aiwan Terbiar Malaysia. Apa kepentingan mereka menubuhkan selain daripada manusia? Kenapa pula cikgu nak tunjuk gambar yang berkaitan tentang Persatuan Terbiar Malaysia, Aiwan Terbiar Malaysia? Apa peranan mereka? Apa kepentingan mereka menubuhkan persatuan tersebut, Maishna? Peranan mereka adalah untuk menjaga kebajikan haiwan, terutamanya pada musim pandemik ini, terdapat banyak haiwan yang terbiar di jalan raya. Mereka juga memerlukan makanan dan minuman untuk memastikan kelangsungan hidup. Ya, betul, Karina. Okey, selain daripada melakukan perlakuan berperi kemanusiaan sesama manusia, kita juga tidak mengabaikan kebajikan aiwan-aiwan yang ada di sekitar kita. Contohnya Persatuan Aiwan Terbiar Malaysia, Persatuan Aiwan Malaysia dan juga Jabatan Perhilitan. Mereka banyak menjaga kebajikan haiwan-haiwan seperti musim pandemik ini. Semua orang duduk ke dalam. Okey, haiwan-haiwan yang liar yang berada di luar, anjing, kucing, merekalah yang pergi memberi makanan kepada mereka. Okey. So kat sini kita dapat menjamin kebajikan haiwan juga. Okey, seterusnya pula, Jayashini pula. Okey, apa kepentingan bagaimana kita dapat menjaga alam sekitar dalam situasi mengamalkan sikap perlakuan peri kemanusiaan ini, Jayashini? Cikgu boleh ulang soalan, kan? Okey, bagaimana kita dapat menjaga kepentingan dalam aspek alam sekitar? Kita tidak patut mencemarkan alam sekitar seperti pencemaran air, mana kita membuang banyak sampah sarap di sungai-sungai semua. Okey, itu pun dah menunjukkan satu sifat
dan kepentingan kita menjaga alam sekitar, Rina. Nampak tak kat situ? Eh? Okey, terima kasih kepada murid-murid yang telah pun memberi ya contoh-contoh kepentingan. Okey, mari kita sama-sama akan terokai beberapa kepentingan berperi kemanusiaan. Okey, yang pertama, dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Contohnya, anggota komuniti akan saling berinteraksi dan mengambil berat antara satu sama lain. Yang kedua, flora dan fauna dihargai dan disayangi. Okey, kat sini kita tidak juga mengabaikan alam sekitar. Okey, yang kedua pula, persepakatan dalam masyarakat dapat diwujudkan. Cikgu dah bagi banyak contoh, seperti kita dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelbagai masyarakat. Apabila kita memerlukan bantuan, kita tak kira agama, kita tak kira kaum, kita tak kira negeri. Kita turut akan memberi bantuan kepada mereka yang perlukan. Yang ketiga pula, okey, kepentingan yang ketiga pula dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Contohnya dalam musim pandemik ini ya, kita dapat lihat ramai pihak mereka tampil keluar dan mereka datang untuk memberi bantuan kepada semua yang memerlukan. Contohnya kempen kibarkan bendera putih yang dibawa oleh salah seorang NGO dan memang mendapat sambutan yang baik. Itu merupakan salah satu dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Dan pada masa yang sama juga, kerajaan kita juga telah menyediakan bakul makanan prihatin dengan memberi bantuan kewangan kepada masyarakat-masyarakat yang hilang pekerjaan dalam musim pandemik ini. Okey, dan yang terakhir pula, dengan kita mengamalkan perlakuan perikemanusiaan, kita dapat menjaga keselamatan masyarakat. Contohnya, apabila ada badan-badan NGO yang menjaga kebajikan kanak-kanak, contohnya talian kasih di bawah Jabatan Kebajikan hanya untuk menjaga kebajikan kanak-kanak, individu yang terabai, golongan wanita, penderaan wanita dan lain-lain. So dengan ini kita dapat menjaga keselamatan masyarakat. Itu antara kepentingan berperikemanusiaan ya cikgu. Wah, banyak sebenarnya manfaat yang diperolehi kalau kita betul-betul mengamalkan sifat perikemanusiaan ini. Baik cikgu, katakanlah kalau kita mengabaikan sifat perikemanusiaan ini, apa akan jadi? Okey, kita akan tanya pelajar saya, murid-murid saya pula. Baik adik-adik, siapa nak jawab kesan pengabaiannya pula? Ha, ramai tu nak jawab. Cikgu, boleh cikgu pilih siapa? Okey, kita nak panggil kita punya Karisa pula. Karisa, silakan. Individu akan bersikap individualistik. Okey, bersikap. Bagaimana pula Karisa? Apa yang dimaksudkan sebagai bersikap individualistik? Mereka tidak akan mementingkan orang lain dan mereka akan mementingkan diri sendiri. Ya, betul. Wow. Sifat selfish. Betul, cikgu. Tahniah, okay. Karisa. Okey, yang kedua pula tadi yang angkat tangan, Sharweshna. Okey, Sharweshna pula. Apa kesan yang akan berlaku kalau kita tidak mengabaikan, kita tidak mengamalkan sifat perikemanusiaan? Keselamatan dan kesihatan orang golongan yang tidak berkemampuan akan terabai. Ya, betul Rina. Contoh yang kita dapat lihat dalam musim pandemik ini. Apabila negara kita menghadapi masalah untuk mengatasi masalah COVID ini, ramai banyak negara-negara luar seperti negara Amerika, negara Jepun, mereka telah mengulurkan bantuan seperti vaksin. Negara Amerika telah memberi vaksin percuma kepada kita. So itu menunjukkan kalau mereka mengabaikan, nanti negara kita, penduduk negara kita mungkin akan menghadapi dalam mengatasi pandemik ini. Okey, dengan ini kita dapat menjaga keselamatan penduduk negara kita. Okey, seterusnya pula. Okey, saya nak panggil Sainika. Okey, Sainika pula. Apa kesan pengabaian sikap perlakuan perikemanusiaan ini? Kesan lain, nilai dan kualiti kehidupan masyarakat akan terjejas. Okey, betul Rina. Kita akan dipandang rendah oleh masyarakat luar. Betul? Orang luar akan pandang, oh Malaysian, sorry. Mereka adalah sangat cruel, keji dan lain-lain. Tapi apabila kita mengamalkan sikap perlakuan perikemanusiaan, kita akan dipuji oleh orang lain. Kita akan menjadi role model kepada negara lain. Setuju, cikgu. Okey, seterusnya saya nak panggil Meishana pula. Okey, silakan. Dari aspek alam sekitar akan berlakunya kepupusan flora dan fauna.
Betul lah, cikgu. Ya, kalau kita terlalu rakus dengan menebang pokok, tidak menghargai alam sekitar, kita akan kehilangan flora dan fauna yang cantik ini. Saya sangat setuju dengan cikgu. Sebenarnya kalau difikirkan kan cikgu, banyak sangat mungkin dari segi kekurangan kalau kita mengabaikan tentang sifat perikemanusiaan ini. Tahniah juga kepada adik-adik. Walaupun masih muda, tapi dah ada semangat untuk menunjukkan sifat perikemanusiaan. Cikgu, boleh tak kita nak berehat sekejap? Ya, boleh. Adik-adik tu mungkin banyak sangat menjawab soalan, dah rasa haus tekaknya. Adik-adik boleh rehat minum dulu. Sementara itu, kita akan berehat seketika dan bertemu kembali di Teroka at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, projek Anjung Singgah Yayasan Kebajikan Negara bertujuan membantu golongan gelandangan di Malaysia dengan menyediakan kemudahan tempat tinggal sementara, makan minum supaya tidak terpinggir daripada arus pembangunan negara. Kembali lagi bersama kami di Teroka at Didik TV KPM. Okey adik-adik, nampaknya penerokaan kita tentang sifat peri kemanusiaan ini betul-betul memberi semangat kepada adik-adik semua kan? Jadi kita terus nak meneroka apa lagi yang Cikgu Somu nak kongsikan. Kalau tadi kita dah dengarkan daripada adik-adik kita secara dalam talian, Cikgu Somu, bagaimana mereka memberi contoh tentang kesan pengabaiannya. Sedikit mungkin Cikgu nak ringkaskan. Okey, murid-murid sekalian, Cikgu nak buat ringkasan tentang kesan pengabaian sifat peri kemanusiaan. Okey, antara contohnya, kita akan menjadi orang yang bersikap materialistik, individualistik. Yang kedua pula, kita akan menzalimi haiwan dan tumbuhan. Kebajikan warga tua akan terabai, mengancam keselamatan dan kesihatan golongan yang terabai. Hilang maruah diri dan harga diri, kita akan dipandang rendah oleh orang lain sebab kita mempunyai sikap selfish ataupun sikap individualistik, materialistik. Dan yang terakhir pula, jurang komunikasi dan nilai kehidupan akan terjejas. Manusia akan menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri. So itulah antara kesan-kesan pengabaian sifat berperi kemanusiaan. Oh, banyak sangat kesannya cikgu, sampai kita rasa seolah-olah dunia ni dah tak tenteram kalau kita mengabaikannya kan. Okey, baik, itu secara ringkasannya tentang kesan pengabaian sifat berperi kemanusiaan. Cikgu Somu, mungkin dalam segmen ini apa lagi yang kita nak kongsikan, kita nak teroka bersama dengan adik-adik kita. Okey, kita nak tengok tentang cara-cara bagaimana anda sebagai seorang pelajar mengamalkan sifat perlakuan beri kemanusiaan dalam kehidupan anda. Sebelum saya pergi kepada murid-murid, saya nak tanya pula. Okey, Rina. Rina pernah tak mengamalkan perlakuan beri kemanusiaan dalam kehidupan Rina? Dah tentu, cikgu. Sebagai seorang manusia, pastinya kita ada sifat beri kemanusiaan ini. Saya, bila cikgu sentuh tadi tentang satu tragedi banjir yang berlaku di Kelantan. Ya, betul. Pengalaman saya sendiri, cikgu, saya pernah ke Kelantan untuk sama membantu golongan yang memerlukan. Memang sangat sedih, tapi dengan kehadiran kita, walaupun bantuan tu hanya sekecil cuma, tapi sekurang-kurangnya dapat memberikan senyuman kepada masyarakat setempat di sana. Okay, apa perasaan Rina selepas memberi bantuan kepada mereka? Saya berasa sangat seronok dan saya berasa berlapang dada sebab sama-sama dapat membantu. Iyalah cikgu, kadang-kadang kita tinggal kat rumah, kita rasa segala-galanya cukup. Tapi kalau kita kongsikan apa yang kita ada dengan orang lain, pasti kita akan rasa nikmat tu dapat dikongsi bersama. Okey, terima kasih Rina. Tadi Rina telah memberitahu perasaan serta bagaimana Rina telah terlibat dalam perlakuan peri kemanusiaan. Okey, sekarang pula murid-murid pula akan memberitahu bagaimana anda pernah melibatkan diri dalam aktiviti perlakuan peri kemanusiaan. Okey, yang pertama, Jayashini pula. Jayashini, Jaya pernah tak terlibat dengan mana-mana aktiviti ataupun perlakuan peri kemanusiaan dalam kehidupan Jaya?
Pernah cikgu, salah satu aktiviti pandu putri kami ialah kita pergi ke rumah orang tua dan kita membantu mereka, memberi sokongan moral kepada mereka dan mereka akan berasa sangat gembira masa itu. Oh, okay, kat sini saya nak tambah dengan Rina. Yeah. Di sekolah saya di Convent Greenland, pandu putri merupakan bidang kebitaraan. Okay. Kebanyakan pelajar kami adalah pelajar di mana mereka mengambil bahagian dalam persatuan pandu putri, badan beruniform pandu putri. Oh. Dan mereka memang bergiat aktif dan banyak bantuan mereka akan salurkan. Contohnya mereka akan membuat kerja dekat, kerja amal di rumah orang tua, melakukan gotong royong dan lain-lain. Hebatnya adik-adik. Tahniah. Berbangga pula Kak Rina dengar. Tahniah ya. Dan kat sini saya nak juga tambah, ada juga sekumpulan pelajar daripada PBSM, Badan Beruniform PBSM. Okay. Mereka setiap tahun akan menjadi sukarelawan dalam sambutan Thaipusam. Walaupun Thaipusam disambut oleh penganut agama Hindu, kebanyakan pelajar-pelajar yang bukan beragama Hindu, mereka volunteer, mereka suka rela untuk membantu orang-orang yang menghadapi masalah dalam sambutan Thaipusam di Pulau Pinang. Ramai rupanya murid-murid kita ni dah ada sikap beri kemanusiaan. Betul. Hebat. Wow, kagum saya cikgu. Okey, seterusnya pula Sharwesha. Bagaimana pula Sharwesha mengamalkan perlakuan peri kemanusiaan dalam kehidupan Sharwesha? Sekarang kan pandemik, terdapat banyak orang yang kehilangan kerja, teranggur dan sebagainya. Mereka tidak dapat meneruskan kehidupan seharian, tidak mempunyai wang dan sebagainya untuk membeli makanan dan seperti itu. So oleh itu saya dan keluarga saya kami memberikan bantuan dari segi makanan dan makanan kepada golongan yang memerlukan. Wah, terharunya Kak Rina dengar. Hebatlah. Daripada sifat itu belajar di sekolah lalu diaplikasikan bersama dengan keluarga. Hebat, tahniah adik. Okey, seterusnya pula Meishna. Bagaimana pula Meishna? Bagaimana Meishna mengamalkan perlakuan peri kemanusiaan dalam kehidupan Meishna? Saya tidak mempraktikkan penggunaan produk yang diperbuat daripada sumber haiwan. Selain itu, saya mengamalkan amalan 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Di mana saya reuse kertas untuk membuat kerja rumah saya. Saya menggunakan dua belah kertas juga. Okey, nampak tak Rina? Ini betul-betul jaga alam sekitar. Hebat. So menunjukkan sifat peri kemanusiaan terhadap mereka bertimbang rasa terhadap pokok dan alam sekitar. Iyalah cikgu. Okey, bagus Meishna. Okey, seterusnya pula Karisa. Okey, Karisa pula. Bagaimana Karisa mengamalkan sifat peri kemanusiaan dalam kehidupan Karisa? Saya sebagai seorang ahli St. John, saya pernah menjadi seorang sukarelawan dan membantu orang-orang yang cedera. Okay, dia merupakan anggota dalam badan beruniform St. John Ambulance. Bakal doktor ni. Kat sini apa yang kita nampak, peranan badan beruniform di sekolah memang dia punya salah satu objektif mewujudkan sikap peri kemanusiaan dalam kalangan pelajar. Dari bangku sekolah, mereka dah ada kesedaran tentang perlakuan peri kemanusiaan. Memang bagus sebenarnya kalau murid-murid melibatkan diri dalam badan berpersatuan ini. Ya, betul. Tahniah adik-adik. Okey, seterusnya kami ni pula. Okey, kami ni. Bagaimana kami ni mengamalkan sifat peri kemanusiaan dalam kehidupan kami ni? Pada bulan April yang lepas, sebelum sekolah buka, saya bersama pengasuh-pengasuh sekolah telah mengambil bahagian dalam gotong royong untuk membersihkan sekolah. Wow, hebatnya ketua murid kita. Walaupun perlawakan itu kecil, gotong royong, tapi dia akan memberi satu manfaat yang besar kepada pihak sekolah. Betul. Dapat meringankan beban pihak sekolah dan juga cleaner-cleaner, pembantu-pembantu pembersihan dan lain-lain. So kat sini dapat mereka dah tunjukkan sifat peri kemanusiaan. Okey, seterusnya pula saya nak jemput. Okey. Yang belum siapa tadi ya? Sainika. Sainika. Silakan adik. Sebelum ni saya dengan sepupu-sepupu kami sering volunteer kat SPCA Penang untuk menjaga all the haiwan-haiwan there or to clean their cages, buat task macam tu semua. Ya, untuk pengetahuan Rina, SPCA merupakan salah satu NGO. Betul. Yang menjaga kebajikan haiwan-haiwan terbiar.
Dan mereka ada banyak cawangan di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur. Betul. Dan peranan utama mereka adalah untuk menjaga kebajikan aiwan-aiwan terbiar. Contohnya, mereka akan memberi rawatan kepada aiwan-aiwan yang cedera, memberi makanan, contohnya dalam musim pandemik. SPCA ini akan memberi makanan dan mereka juga akan menangkap aiwan-aiwan yang ada di keluar, yang terbiar, dan mereka akan membawa ke pusat jagaan mereka. Bagus, Sainika. So, salah satu contoh bagaimana kita menjaga kebajikan aiwan. So, kat sini kita nampak yang pertama, kebajikan sesama manusia. Yeah. Yang kedua, kebajikan sesama aiwan dan juga tumbuh-tumbuhan juga tidak diabaikan. Okey, sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya, saya nak buat ringkasan pula tentang antara contoh-contoh ataupun cara bagaimana kita dapat menunjukkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan kita. Okay. Yang pertama, contoh untuk mangsa peperangan ataupun bencana alam, kita boleh menderma wang seperti mana yang cikgu bawa tabung pada hari ini. Yang kedua, makanan, pakaian dan ubat-ubatan. Yang ini kita nampak sangat dalam musim pandemik ini. Yeah. Banyak negara luar memberi bantuan vaksin kepada negara kita, makanan dan lain-lain. Okey, yang kedua pula, golongan OKU juga tidak dilupakan. Okey, yang kedua pula, golongan kurang upaya. Kita memberi peluang kepada mereka untuk bekerja di syarikat swasta, kerajaan dan juga di kilang serta pejabat. Okey, kalau kita lihat dah pada hari ini ya, ataupun pada zaman sekarang, yeah, banyak bantuan-bantuan disediakan kepada golongan kurang berupaya. Contohnya parkir OKU. Khas untuk golongan OKU menunjukkan kita mempunyai sifat peri kemanusiaan terhadap golongan OKU. Tandas OKU, cikgu. Ya, betul. Tandas OKU. Ataupun kalau kita naik LRT, memang dah ada tempat duduk khas kepada golongan OKU. Dah menunjukkan kita tidak mengabaikan kepentingan kebajikan golongan OKU juga. Okey, yang ketiga pula, pekerja sebagai semua, kita semua sebagai pekerja, kita dapat banyak keistimewaan daripada majikan kita. Contohnya, yeah, menyediakan pelbagai kemudahan kepada pekerja. Contohnya, Rina pula. Bagaimana kebajikan Rina dijaga? Oh, kalau di tempat kerja, pastinya kita ada unit yang menjaga tentang kesihatan kita. Kita ada panel klinik. Itu juga salah satu contoh yang baik, cikgu. Okey, panel klinik. Nampak tak? So, di mana majikan menjaga kebajikan dan mereka mengambil kira tentang sifat peri kemanusiaan terhadap pekerja mereka. Okey, dan yang terakhir pula tentang alam sekitar pula, bagaimana kita dapat menunjukkan sikap berperi kemanusiaan, tidak melakukan sebarang kegiatan yang menjejaskan alam sekitar. Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Maishna, dia mengamalkan konsep 3R. Yeah. No plastic bag, no straw. Dan contoh yang saya nampak kat sini, salah satu NGO iaitu syarikat Milo, mereka straw mereka, straw plastik mereka telah gantikan dengan straw yang diperbuat daripada kertas. Betul. Itu pun dah menunjukkan sikap mereka mempunyai, mengutamakan kebajikan terhadap alam sekitar. Okey, wow. Kalau kita nak kongsikan, cikgu, banyak rupanya cara-cara untuk kita menunjukkan sikap berperi kemanusiaan ini. Ya, betul. Adik-adik secara dalam talian pun mesti setuju, kan? Cuba thumbs up sikit kalau setuju. Okey, cikgu, lepas ini mungkin ada lagi yang kita nak teroka, tapi kita nak berehat sekejap, boleh? Ya, boleh. Okey, adik-adik, kita nak berehat kembali semula selepas ini dalam Teroka at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia atau Mercy Malaysia adalah sebuah organisasi bukan untung yang memberi bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan pengurangan risiko bencana yang mampan untuk masyarakat memerlukan dalam situasi krisis dan bukan krisis. Baiklah adik-adik, kita kembali dalam penerokaan kita terhadap sifat peri kemanusiaan yang dapat membentuk masyarakat sejahtera. Cikgu Somo, dari awal siaran tadi, kita dah belajar macam-macam, kita dah teroka pelbagai sifat tentang kesan, tentang cara, dan ini ternyata dah memenuhi standard pembelajaran kita. Ya, betul. Okey,
tiba-tiba Kak Rina ternampak satu poster, cikgu. Apa pula yang cikgu nak kongsikan? Okey. Poster ini pula berkaitan tentang kes buang bayi makin menjadi. Okey, untuk pengetahuan Rina, kes pembuangan bayi pada zaman sekarang menjadi satu topik yang hangat dalam media sosial ataupun media masa. Hampir setiap hari ada kes. Okey, kes berkaitan tentang pembuangan bayi. Okey, kenapa berlaku perkara ini? Mari kita akan terokai kenapa berlakunya kes pembuangan bayi dalam sesi soal jawab. Okey, bila ada sesi soal jawab, sudah tentu kita memerlukan adik-adik kita secara dalam talian. Dah sedia adik-adik? Wow, semua hangguk ya. Bagus. Okey, cikgu, silakan. Okey, mari kita akan terokai kita punya sesi soal jawab. Okey, poster di bawah berkaitan dengan kes pembuangan bayi. Kes buang bayi makin menjadi. Okey, dah nampak pelajar-pelajar murid-murid sekalian ya? Faham dengan poster ini ya? Okey, seterusnya. Yang pertama, nyatakan dua nilai yang perlu diamalkan oleh individu yang melibatkan diri dalam kegiatan ataupun membuang bayi. Apa dua nilai? Okey, saya nak panggil Jaya sini pula. Okey, Jaya, apa nilai yang kita boleh terapkan terhadap individu yang membuang bayi tersebut? Kita patut menerapkan nilai bertanggungjawab dan nilai rasional supaya mereka mengambil keputusan yang wajar dan tidak membuang bayi seperti itu. Okey, bagus. Okey, nilai rasional, mereka perlu berfikir kesan, dan nilai bertanggungjawab, terutamanya ibu bapa. Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap anak yang mereka lahirkan. Setuju, cikgu. Okey. Yang kedua pula, saya nak panggil Sainika. Okey, Sainika. Mengapakah, kenapa berlakunya masalah pembuangan bayi ini? Rasa-rasanya kurang didikan daripada ibu bapa mereka, kurang bimbingan dan juga diorang kurang menerapkan nilai-nilai moral dan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Okey, setuju dengan jawapan pelajar tersebut. Okey, yang ini pula jawapan cikgu. Okey, tanya kepada Jayashini. Yang pertama, nilai kasih sayang merupakan nilai yang tunjang dalam kita mewujudkan masyarakat yang mempunyai sifat prihatin. Yang kedua, nilai bertanggungjawab. Setiap individu mempunyai sikap bertanggungjawab. Mereka harus mengamalkan nilai bertanggungjawab. Okay. Yang kedua pula, kenapa, mengapa berlakunya masalah pembuangan bayi? Okey, yang ini pula jawapan cikgu. Betul, saya setuju dengan jawapan yang telah pun diberi oleh Sainika. Kurang didikan agama. Okey, yang kedua pula, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa sempadan. Masalah sosial ya, cikgu? Ya, betul. Masalah sosial menjadi punca kepada pembuangan bayi. Dan yang ketiga, mungkin ada yang terlibat dengan menghadapi masalah kewangan. Baik. Ya, okey, seterusnya cikgu, kita akan bergerak kepada soalan yang seterusnya. Okey, cadangkan tiga langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah pembuangan bayi dalam negara kita pula. Okey, Mensha, apa kerajaan boleh buat? Bagaimana kerajaan dapat mengatasi masalah ini? Kerajaan digalakkan menguatkuasakan undang-undang dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada orang yang membuang bayi. Selain itu, kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran supaya remaja atau sesiapa yang membuang bayi akan mempunyai pengetahuan tentang kesan pembuangan bayi. Okey, betul Rina. So yeah, kerajaan boleh menguatkuasakan ataupun memberi hukuman yang setimpal ataupun hukuman yang berat kepada individu yang membuang bayi. Okey, yang kedua pula, kerajaanlah yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengajurkan kempen-kempen kesedaran di peringkat kebangsaan. Okey, dan yang kedua pula, yang terakhir, soalan yang terakhir pula, pada pendapat anda, apakah kesan terhadap negara jika jumlah kes pembuangan bayi ini semakin meningkat? Okey, kami pula, apa kesan yang berlaku kepada negara kita kalau kita mengabaikan, kita tidak mempedulikan isu pembuangan bayi ini? Okey, kami ni, pada pendapat saya, cikgu, saya berasa macam imej negara akan terjejas. Okey, itu jawapan daripada kami ni. Okey, Karissa pula. Okey, Karissa, bagaimana pula dengan Karissa? Apa yang akan berlaku kepada negara kita? Kita akan dipandang rendah oleh negara lain kerana kita tidak mementingkan nyawa bayi.
Okey, boleh diterima dua jawapan daripada Kamni dan Karissa. Okey, yang ini pula jawapan daripada cikgu. Okey, untuk soalan yang C tadi, cadangkan tiga langkah. Okey, betul yang pertama kita perlu mengetatkan akta ataupun undang-undang perlindungan bayi. Contohnya akta perlindungan kanak-kanak. Yang kedua, mengadakan kempen kesedaran yang berkaitan tentang perlindungan kanak-kanak. Dan yang ketiga, mengadakan kursus-kursus keibubapaan ataupun motivasi kepada ibu bapa. Okey, dan yang terakhir pula, pada pendapat anda, apa kesan yang akan berlaku kepada negara? Yang pertama, imej negara akan terjejas. Okey, contohnya perbelanjaan menampung bayi di rumah kebajikan masyarakat akan meningkat. Betul. Okey, kerajaan terpaksa membelanjakan duit yang banyak untuk menampung, untuk membiayai rumah-rumah kebajikan. Wow, banyak sebenarnya yang kita belajar dan meneroka hari ini, cikgu. Nampaknya kita pun dah di penghujung siaran. Mungkin cikgu nak berikan kesimpulan ringkas berkenaan dengan topik penerokaan kita pada hari ini. Okey, murid-murid sekalian, dalam tajuk kita pada hari ini, antara nilai yang kita dapat terapkan terhadap diri kita. Yang pertama, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, nilai baik hati. Yang ketiga, nilai hemat tinggi. Yang keempat, nilai kasih sayang. Dan yang terakhir, kita perlu mengamalkan nilai berterima kasih kepada Tuhan, kepada alam sekitar, kepada setiap perkara yang berlaku di sekitar kita. Dan yang terakhir pula, perlakuan perikemanusiaan ini merupakan satu yang penting dalam hidup kita, pelajar-pelajar dan murid-murid sekalian. Dan rasa simpati, menghargai nyawa, menjaga maruah, cinta keamanan merupakan sikap berperikemanusiaan yang perlu dihayati dan dihargai oleh setiap individu. Dengan kita adakan, dengan kita mempunyai sifat perikemanusiaan, kita dapat wujudkan negara yang aman dan masyarakat yang sejahtera, Rina. Wow, nampaknya hari ini kita dah dapat capai objektif pembelajaran dan juga penerokaan kita, di mana dengan mengamalkan sifat perikemanusiaan ini, pastinya kita dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Dan pastinya juga, cikgu, daripada awal siaran hinggalah ke hujung siaran ini, saya percaya adik-adik kita yang berada secara dalam talian dan juga di rumah dapat memahami sebenarnya apa itu sifat-sifat perikemanusiaan dan bagaimana cara untuk kita mengamalkan sifat perikemanusiaan. Di sebalik itu juga, kalau kita tidak mengamalkan sifat perikemanusiaan ini, pastinya ada banyak perkara yang tidak baik akan berlaku kepada diri kita, kepada masyarakat dan juga negara. Kepada negara. Cikgu, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada cikgu Mara Dapu Somanaidu Maria dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Green Lane, Pulau Pinang. Dan juga kepada adik-adik kita secara dalam talian. Terima kasih adik-adik. Wah, tepuk tangan sikit. Tahniah kerana setiap daripada anda berjaya menunjukkan sifat peri kemanusiaan yang sangat tinggi dengan pelbagai mungkin pengalaman yang telah pun adik-adik lalui. Tahniah, tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik sendiri. Dan yang pastinya juga kami nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang menonton di rumah dalam Teroka at Didik TV KPM. Bye!